serang Odet dan triple kill buat Kairi. Quad kill bernama serang Cha dan berhasil diretek lagi oleh tim dari TP Minerva. Pokoknya DG PVD baru ada pergerakan untuk melakukan satu planning dan Jana berhasil mendapatkan dua pemain di sana. Ada satu player yang coba untuk melakukan ending dengan triple kill dari seorang Valor berhasil takedown. Begitu juga udah ada beberapa jump shot yang sebentar lagi berhasil diklaim dari Irie. Dua kill berhasil diamankan, tapi poinnya masih contested. BK57 is shining right now dan nampaknya untuk Zed Aphrodite berhasil mendapatkan satu kill dari seorang Red Whitey. Tapi lihat di bagian galeria masih ada satu member yang lagi menunggu dari seorang Tiza. Udah dibuka juga tembakannya, tapi nampaknya berhasil mendapatkan satu kill dengan Asphalt. Pastinya masih coba berikan dan si Wily berhasil mendapatkan killnya yang ketiga kali ini. Langsung mundur, nampaknya naik menuju ke bagian. Udah coba buat turun lagi dari bagian lower ground. 5 detik tersisa, berhasil disecure. Miwa kali ini yang berhasil mengamankan Aina dan juga double kill yang bakal langsung aja digantikan. Trading kali ini agak sedikit one-sided, masuk menuju ke bagian Z Aphrodite dengan total 50 poin yang sudah mereka amankan saat ini. Dan juga Boba dengan PP19-nya di tempat yang sama. Miwa pun berhasil claim the double kill kembali. Total udah 4-5 kah? Oke, di 360 masih belum, udah cabut ternyata TYL-nya di sana. Benar banget dan kita langsung pasang kutiri buat Zed Aphrodite 67-3, 60 poin lebih besar dulu tim dari Zed Aphrodite. Sementara ini Masjid nggak mau kalah di sana. Wantoran Ina terberes ke Wantoran Odet dan triple kill buat Kairi. Quad kill bernama Serang Cha dan berhasil diretek lagi oleh tim dari TP Minerva. Frenzy kill, Pak. Penta kali ini dari seorang Isles dan juga Irie pastinya. Tapi untuk saat ini udah terlihat juga dari seorang Yells. Udah terlihat beberapa entry, udah bakal jauh menitun. Dan akhirnya Irie begitu juga tuh berhasil mengamankan 3 poin eliminasi atas tim RDM. Masih ada 20 detik lagi. Tapi Irie mengincar beberapa kepala dari seorang Lee dan juga dari seorang Yells pastinya.